Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal terpenting yang harus kita miliki dalam menghadapi musibah COVID-19 adalah ketenangan kita dalam mensikapi musibah tersebut. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa musibah ini adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah akan menguji kita, menguji kehidupan kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin. Allah akan memberikan ujian kepada kita dengan segala sesuatu, dari rasa takut, kehilangan jiwa, kehilangan harta, dan hanya kita yang akan berbahagia apabila kita bisa bersabar terhadap musibah tersebut. Hadirin, yang terpenting bagaimana sekarang kita bisa mensikapi musibah pandemik ini dengan sikap yang tenang, tidak panik, tidak terjebak pada rasa ketertakutan yang mendalam. Kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap terus berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap terus berupaya untuk mencari solusi agar kemudian kita bisa keluar dari pandemik musibah COVID-19 ini. Salah satu upaya yang bisa kita tumbuhkan dalam kehidupan bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan kepada kita bahwa dengan mengingat Allah sesungguhnya bisa menjadikan diri kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang berimanlah mereka dan merasa tenanglah hati mereka dengan mengingat Allah. Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Zikir adalah kesadaran untuk menyadari akan kehadiran Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dalam kehidupan sehari-hari, zikir sering kita maknai dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu untuk mengingat Allah. Insya Allah, apabila kita senantiasa mengingat Allah dengan melafadzkan kalimat-kalimat tertentu, maka itu akan membantu kita untuk semakin tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah selama bulan Ramadan ini perbanyak kita berzikir kepada Allah dilandasi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, ketauhidan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pasti akan memberikan kesembuhan, pasti Allah akan membebaskan kita dari musibah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan dengan itu, kita akan menjadi orang-orang yang lebih tenang menghadapi pandemik musibah COVID-19 ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melewati proses ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap ingat kepada Allah, dengan tetap menjaga iman kita,
dan dengan tetap berusaha untuk keluar dari musibah ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.